Bueno, semuanya, assalamualaikum. So what's up, guys? Gue semangat banget hari ini, guys. Ya guys, so di video kali ini gue bakal ngadain challenge. Dan bukan challenge sih, ini challenge sebenarnya. Tapi ini kayak gue pingin bikin suatu konten yang berbeda di channel gue. Ini sebagai konten baru di channel gue. Tan gue kenapa gini? Karena kalian judulnya gimana, ya gue bakal bad challenge. Gue bakal mandi bareng Dos. Kalian lihat nih, ini gua, aduh, ini udah banyak banget nih guys, Coca-Cola dan nih, Mentos satu gunung udah gua habisin lihat tuh sampah-sampahnya. Dan ini gua enggak disponsor sama sekali oleh Coca-Cola dan Mentos. Oke, so kita akan hitung aja berapa Coca-Cola yang bakal gua pakai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 Coca-Cola dan 10 bungkus Mentos tadinya. Ya jadi ini merupakan segmen terbaru gua juga di channel gua. Jadi misal kalian suka gua eksperimen gini, gua mandi kayak gua bed pakai Coca-Cola Mentos dan apa yang lain-lain, kalian bisa komen di bawah juga untuk referensi gua selanjutnya lagi. Kalian bisa like di video ini misal kalian suka video kayak gini, dan kalian bisa subscribe ke channel gua untuk konten-konten selanjutnya lagi yang seperti ini, guys. So, kalian udah like, udah subscribe, dan kalian bisa lagi nonton video ini lanjutnya gimana. Oke. Ya jadi nanti ini semua bakal gua tuang ke sini, guys. Nih, bakal gua tuang ke sini karena gua udah ganjil di situ ya. Tadi gua udah ganjil pakai karet nih. Oke, okay, so gua sekarang langsung aja taruh semua Coca-Cola-nya ke dalam bednya. Nanti gua bakal time lapse karena ini bener-bener panjang banget. 15 Coca-Cola gua masukin. Ya, itu pasti bakal makan waktu banyak. So, gua langsung time lapse aja dan gua bakal majuin, oke? Okay? So, kita langsung aja, guys. Oke. Okay. Wih, anjas. Maja. Kok masukin yang ini? Mandi Coca-Cola, geng. Gila. Ini bakal keren-keren banget sih. Ini bakal pecah banget, guys. Gue sekali dua megang. By the way, gue dibantu teman gue satu. Karena kalau misalnya gue sendiri gini, gue bisa mati kayaknya, guys. Gila. Sekali dua gini, cepet. Ayo nanti, guys. Gila. By the way, ini percobaan gue yang bener-bener pertama kali gue kayak gini, gue bikin konten gini. Jadi misalkan kalian bisa like dulu video ini dan subscribe ke channel gue, oke? Okay? Ya guys, tadi terpaksa gue beli lagi 20. Gila ya. Kita beli tambah 20 lagi karena kita expect-nya 15 aja udah cukup. Padahal jadinya 35. Gila, banyak banget guys gue beli. Jadinya, gila guys. Tambah lagi. Aduh. Ini lagi udah mau setengah sih guys. Tapi mau gimana. Gila guys. Aduh. Capek banget guys, ini terakhir. Total 40 botol jadinya. Gila, ini udah mau. Oke guys, so gua langsung aja buka baju. Wah, masukin. So, langsung aja. Oke guys, so langsung aja masuk. Dingin coy. Wow. Oke, so guys, langsung aja. Ini Mentosnya dan ini bakal dingin banget sih, guys. So, kita coba masuk ya. Eh, langsung masukin aja gimana nih? Masukin aja menurut gimana? Langsung aja. So, Dulu. Oke, so guys, gue langsung aja taruh ini ke bawah. Guys, sudah ada hilang duit tapi gue gak mau, gue udah keluarin duit untuk ini, gue harus nyelam, oke?
bener-bener gua kayak skin gua itu bener-bener kayak gimana ya? Kayak kesat banget gitu guys. Gila sih kayak ini kok bisa semut, pasti semut langsung ke badan gua semua. Gila. Tapi kayak gua bingung kayak main kosnya gitu. Soalnya udah hilang luas ya, udah hilang luas dari tadi soalnya. Jadi gua bakal coba selam sekali lagi nyelam, oke? Oke, gua nyelam. Bong lu. Wow! Gila guys, ini benar-benar percobaan yang sangat keren. Tapi jangan sebenarnya. Ini memang saya kosnya gua taruh di kepala gua. Dan gua coba nyelam lagi. Ini gokil banget sih. Jadi ini pertama kali gue coba konten gue kayak gini. Gue pakai Coke dan Mentos. Dan video apa lagi yang harus gue buat selanjutnya, kalian komen di bawah. Gue harus mandi pakai apa lagi. Dan nanti mungkin gue bakal beli bak mandi yang bagus kayak gini guys. Ini gue kayak gue kayak benar-benar tersiksa lagi sih. Jadi nanti misalnya kalian suka konten gini, gue bakal beli bak mandi yang bagus. Dan gue bakal bikin konten-konten lagi mandi pakai barang-barang aneh-aneh, oke? So, kalian komen di bawah barang-barang apa lagi yang harus gue pakai untuk mandi. Dan yang pertama ini Coke. Jadi ya guys, sekian dulu video kali ini. Thank you banget sudah nonton video ini. Dan yap, dan lupa untuk like video ini, subscribe channel gue, dan komen di bawah video-video apa lagi yang harus gue buat selanjutnya. Dan sekian dulu video kali ini, selamat malam dari gue.